menteri potong gaji 20%. Hari ini adalah amanat menteri KPKT untuk tahun 2024. Tahun baru, tekad baru, azam baru. Demi rakyat, demi petimu. Dengan hasrat murni. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebatuan saya ucapkan kepada semua. Setiap anda sini, di mana 50 anda ke bawah dapat 2,000. Dato' PSU dapat 1,000. Okay? Aku menteri potong gaji 20%. Okay? Bomba mana? Aku pula derma gaji. Bulan lepas saya kerja tanpa gaji pula. Tahun ini menang, lagi bayar menang, lagi bayar saya derma. Kepada perbagaian anda kepikiran, kepada keluarga-keluarga kita, untuk kita buktikan, berat sama di pinggul, pengen sama di cincin. Sentiasa ingat, menang, kita menang bersama. Kita kalah bersama, because we are KPKT. We work as a team. As I say, I do it. Untuk bahasa Malaysia, tegak saya. For English, press two. Yang baik, saya mati dalam lagi. Saya faham dari segi pelaksanaan. Kepada PPPT, PPT, PPT semua sama juga. Apabila perlukan turun, dia ada berbagai halangan, cabaran. Itu biasa. Itu sebagian daripada asam garam hidup kita. Tapi jika kita ada semangat, genggam barang api biar sampai dari alam, saya percaya dia akan boleh dilakukan. Dan tahun ini kita dapat peningkatan adalah 784 juta diperuntukkan kepada JKT. Dan kita sasarkan supaya tahun ini lebih hebat. Dan kita kena pastikan rakyat bukan sahaja dapat lihat perubahan, dengar perubahan, rasa perubahan, dia boleh sentuh perubahan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Berangkat Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim atas prestasi yang cemerlang kementerian ini. Tahun ini kita mendapat tambahan peruntukan hampir 300 juta ringgit. Jumlah peruntukan kementerian kita tahun ini berjumlah 5.4 bilion. Dan tahun 2025, saya sasarkan 6 bilion untuk KPKT. Ucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan kerana amanat untuk tahun 2024 dan kita akan meneruskan bagi tahun ini adalah untuk pelaksanaan dan pelaksanaan.